Yang itu sih. Ibu diam. Ibu diam ya. Diam enggak? Kunci motornya mana? Orangnya seperti apa, Mas? Orangnya baik sih. Orangnya baik ya. Oh, suka menolong lah. Sama temannya. Mas sendiri ketemu terakhir sama korban kapan itu? Jam 2 lewat 30-an. Oh, dia sebelum bawa penumpang. Itu mau berangkat bawa penumpang. Penumpang dari mana itu naiknya? Dari pas perempatan Pasifik, Lombok. Oh, di Tegal kota berarti. Tegal, di Pasifik. Pasifik. Perempatan itu. Perempatan. Terus bawa penumpang mau ke mana katanya? Ke Tanjung. Ke Tanjung. Itu yang menumpang siapa? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Umuran sekitar 25 nyampe 28. Sendiri itu, lah. Sendirian. 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 Bawa ransel. Bawa ransel. Setengah dua siang kemarin ya. Tapi baru mencocokkan identitas sebelum dijelaskan kejadiannya apa dan Dan jam 3, jam 4-an Pak Polsek ke rumah. Itu menjelaskan cuma kecelakaan dan suami saya di rumah sakit. Tanya keadaannya belum tahu. Maghrib ke Polsek dijelaskan begitulah keadaannya. Udah enggak ada katanya jam. Mbak, cara komunikasi sama almarhum kapan, Mbak? Aku kan enggak megang HP, satu HP berdua. Sebelum berarti sebelum berangkat kerja ya? Sebelum berangkat. Itu berarti sore apa jam berapa itu? Abis maghrib. Ada pesan-pesan, Mbak? Ya biasa pamit gitu. Ya? Tandanya sih udah banyak gitu. Cuma aku baru ngeh pas dia udah enggak ada. Bilang mau pulang, panggil Jakarta gitu, dia pulang sendiri. Itu dia pulang. Dia udah berapa lama jadi supir Gojek ini? 2017 akhir. Kan? Oh, 2017. Iya. Sebelumnya kerja apa dia? Sebelumnya ya itu masih di mobil, masih bisa bawa pulang kan itu? Iya, naik itu terus pulang. Ini makanya saya curiga pak kemarin. Tasnya di mana? Tasnya di mana? Tasnya mana? Bukan. Yang dipakai kemarin mana? Dipakai mana yang dipakai? Jaket. Tutupnya itu bu, tutup. Jaket. Tas yang dipakainya mana? Yang ini. Jaketnya mana? Jaket. Ya bentar bu. Yeah. Ini yang dipakai. Jaketnya cuci. Yang itu sih. Ibu diam. Ibu diam ya. Diam nggak? Kunci motornya mana? Kunci motornya di. Di mana? Jaketnya mana? Di mana? Keluarin. Kunci motornya mana? Jaket. Santai mas. Santai dulu. Kamu nongke nih? Kakangi. Kamu nongke nih? Oh masih. Nanti tak jelasin ya. Ya ikut nanti kan. Gak usah ikut. Nanti tak jelasin aja. Yo, maafin. Saya belum dulu. Bergerak dulu. Terus kamu pendungannya mana? Pendungannya mana? Pendungannya mana? Kamu pakai apa pukulnya? Pukulnya pakai apa? Pakai tangan. Yo, enggak mungkin. Pakai apa? Pakai tangan. Hah? Pakai tangan. Oh,
Siap. Siap. Kamu sama siapa? Sendiri. Darius. Iya. Di kebukanya apa? Lagi tangan. Hah? Kamu apa nih? Tempat itu BB motor. Ini mau kemana, Den? Namanya Alhamdulillah. Si Jamal ya? Jamal. Alhamdulillah nih yang pelaku aja udah ketangkep. Jadi BB. Ini sedang nyari BB sama tim. Sukses. Nah, buat karir kesana lagi. Awal yang hebat. Terungkap. Alhamdulillah. Amin. Amin, amin. Jom, saya buang ke samping. Saya pukul pakai tangan. Pakai tangan. Nah, terus pada saat kamu pukulin udah anu pingsan. Udah. Nah, terus kamu seret. Saya ke pinggir. Terus kamu hancur pakai blokan. Pukul lagi enggak di pinggir? Enggak. Lah kamu bakarnya kok punya inisiatif kok udah meninggal kenapa kamu bakar? Apa kamu pengin memastikan dia biar mati? Enggak tahu saya tiba-tiba langsung ambil korek langsung bakar. Nah, langsung kebakar apanya? Pakai bensin apa pakai apa kamu? Pakai korek itu yang apa yang di dada. Iya, yang pertama yang dibakar apanya? Itu sih apa? Oh, rumput. Iya, rembut dulu di samping-sampingnya. Kau benturkan berapa kali? Benturkan itu mukanya hancur loh. Sama tengkoraknya loh. Benturkan ke aspal kamu. Berapa kali? Nggak benturkan. Benturkan di apa? Di pakai tangan digecuk-gecuk. Di benturkan ke aspal ya kamu ya? Enggak, pakai di tangan doang. Berarti terus kamu bakar setelah udah enggak bergerak, kamu bakar. Terus kamu pergi. Iya. Pergi kemana kamu setelah itu? Ke sini sebentar saya. Nah, terus dari situ kamu dijemput siapa? Ini, kamu minta tolong jemput. Iya. Kenapa nggak dibawa pulang motornya? Enggak, saya nggak ada kebutuhan bawa pulang. Iya, kenapa? Kamu udah pingin milikin motor, milikin HP, kenapa kamu nggak dibawa itunya, motornya? Enggak. Dompetnya di mana? Dompet korban? Nggak ada dompet di situ. Nggak ada dompet. Uang? Uangnya nggak juga. Ada lah, wong dia baru narik kok. Enggak apa-apa kalau misal saya udah buat beli teh, buat beli. Enggak, emang. Apa anggul merah. Enggak, ngomong. Enggak ada, Pak, serius. Enggak ada. Iya. Lah, ini rencana mau diambil kapan motor? Bukan. Dijual apa diapa? Rencana mau dijual apa mau dipakai sendiri? Oh, dipakai sendiri. Kenapa ditinggal enggak dibawa kalau mau dipakai sendiri? Enggak ada pikiran buat dibawa sih. Oh, tangan baik itu. Oke. Mas, ya ini kan kemarin si Jamal nitip motor ya? Oh iya. Di situ. Nitip sama jenengan. Iya, emang kenapa? Nitipnya sama jenengan apa sama suami jenengan? Suami saya enggak ada, Mas. Oh. Emang ada apa? Ya makanya nitipnya sama jenengan. Iya. Ya enggak apa-apa, ini mau saya pamitan. Iya. Motor mau tak bawa ke Polres. Emang motor apa sih, Mas? Aku enggak tahu. Rampok Jamal. Astagfirullahaladzim. Sing krungu dipateni krungu ini. Iya. Ya kuwi Jamal. La ilaha illallah. Sampeyan KTP-ne kudu, Bu. Ya Allah, Mas, aku kurang ngerti. Ya, orang apa? Mati enggak? Ini alhamdulillah kita menuju ke BB motor yang disembunyikan terduga pelaku di rumah saudaranya. Nah, ini mau ditunjukkan BB motornya, motornya. Di daerah mana ini, Dad? Ini daerah Kemurang, mana? Kemurang, Kemurang, Kemurang Wetan Tanjung. Motornya mana?
gue lalu kita pun ini. Motornya ini benar. Coba dilihat. Ini. Ini coba dicek plat nomornya di dalam. Di sini dan di sini sih cine lo cine nggak nih kita kita nggak nih kuijan sembilan satu yang lepas siapa ha? Kamu di mana sembilan satu 08 oke sesuai dan ya sesuai 51 ya benar ya ini berarti kamu pindah ke sini ini saudara kamu. Dititipan kamu ngomong. Ngomong sama, sama siapa? Kamu ngomong nitip sama dia. Ini. Tapi kadang kalau saya ngambil enggak ngomong sih. Bukan pada saat kamu dapat. Ya, kan? Kamu ngomong nitip enggak sama dia? Nitip motor. Sempat ditanya motor siapa? Iya. Terus kamu jawab. Motor. Oke, berarti kamu ngomong ya. Siapa namanya? Masuk. Lagi titip. Padahal coba di video call. Masih lebih menyenangkan lagi. Hasil penyelidikan terkait kasus curas yang mengakibatkan orang meninggal dunia, alhamdulillah sudah kita ungkap dan alhamdulillah tersangka pada pukul 14.00 tadi hasil koordinasi Resmob dengan jajaran Reskrim Persana sudah berhasil menangkap pelaku di rumahnya di Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan pelaku tunggal enggak? Ya, pelaku saat ini tunggal dengan inisial AJ, umur 21 tahun, rumah Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan dari keterangan yang diambil polisi, apakah itu sudah direncanakan atau memang spontan dilakukan pada saat di jalan? Hasil penyelidikan atau hasil penyidikan dari penyidik saat ini itu memang sudah direncanakan. Tapi tentunya nanti kita kembangkan lagi ya, kita kembangkan. Karena tadi penangkapan mulai 14.00 tadi masuk kita masukkan ke kantor sekitar pukul 17.00. Jadi kita belum begitu mendalami hasil penyidikan ya. Motifnya sendiri apakah hanya untuk menguasai? Motifnya memang hanya untuk menguasai barang milik korban. Ya. Untuk ancamannya dan ancaman hukumannya yaitu pasal 365 ayat 3 atau 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Oke, siap.